Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat ya Dan pada hari ini akhirnya saya bisa menceritakan Waduk Jagal bagian keempat atau akhir dari karyanya Mas Kalong Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Suara Pak Surip terdengar berat, tebal dan bergetar. Tapi, setiap kata yang meluncur dari bibirnya seakan tak ubahnya mantra yang memiliki daya magis. Membuat siapa saja yang mendengarnya akan kehilangan nyali. Tak terkecuali dengan Yuli yang butuh beberapa detik untuk menjawab pertanyaan itu apalagi baru kali ini Yuli mendapati sosok Pak Surip seperti orang lain Eh enggak, Mbak. Enggak kok. Pak Surip tersenyum kecil. Sepertinya dia tahu kalau Yuli sedang berbohong. Dia berbohong bahwa dia tidak takut. Bahkan sekarang, dia menyesal kenapa ritual kali ini nampak berbeda. Yuli bisa merasakan betul bagaimana ruangan kamar itu tiba-tiba saja berubah dengan drastis, seakan-akan ada banyak energi yang memenuhi dalam kamar, dan disinilah Yuli berada malam ini. Duduk bersila bersama dua orang tua yang bakal membantunya untuk menyelamatkan kedua temannya. Namun, kali ini Yuli memilih untuk menundukkan kepalanya hanya supaya dia tak harus beradu mata dengan Mbah Surip, karena baginya, seperti yang sudah Yuli rasakan, bahwa sosok Mbah Surip kali ini berbeda, lebih menakutkan. Ris, Perintahku kemarin sudah kamu jalankan kan? Ucap Basuri bertanya kepada Pak Waris Sampun bah Sahut Pak Waris singkat Mendadak suasana menjadi lebih sunyi dan hening Kala bibir Pak Surip merapal sebuah mantra yang Yuli sendiri Tidak tahu apa yang sedang dibacanya dan kali ini Yuli juga tak bisa menahan untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Entah dari mana datangnya, tapi kini seekor ayam hitam nampak tergenggam di tangan kanan Pak Waris. Sejak kapan Pak Waris membawa seekor ayam? Padahal sejak tadi sampai dia masuk ke dalam kamar, Yuli tak melihat Pak Waris menggendong seekor ayam. Pak Waris kemudian menyerahkan ayam hitam itu kepada Mbak Surip yang dengan segera menerimanya dengan satu tangan. Mata Yuli kemudian menoleh ke arah tangan yang satunya. Dan di sanalah ia melihat sebatang keris tergenggam erat, seakan siap untuk diayunkan. Malam ini Simba akan memohon kepada leluhur Untuk mengirim pesan kepada si dukun laknat itu Riz Yul Basurip menatap mereka bergantian Sebelum kalimat akhir ia ucapkan Bakar menyanya Pak Waris mengangguk dan kemudian maju Menuruti perintah dari Mbak Surip Dan dalam sekejap bau kemenyan memenuhi ruangan Nyaris bersamaan, Basuri mengangkat tinggi-tinggi ayam hitam yang mulai memberontak itu, sedangkan tangan satunya mendekatkan ujung kerisnya tepat ke arah perut ayam. Yuli sebenarnya nggak kuasa untuk melihat itu, namun dengan cepat tangan Pak Waris menarik lengan Yuli sebelum Yuli bangkit hendak keluar. Malam kian mencekam, keris diayunkan dengan cepat. Membelah perut ayam menjadi dua bagian. Darah membanjiri sesajen di atas tampah bambu. Sebelum akhirnya meregang nyawa untuk selamanya. Kemudian keris itu diletakkan. Jari-jari Masurip masuk, menarik keluar semua isi dalam perut ayam. Usus, hati, jantung, semuanya terberai keluar. Sebelum Mbah Surip memerintahkan Yuli, yang tidak akan pernah Yuli lupakan seumur hidupnya, dia menaruh jeruan itu di atas lepek yang terbuat dari tanah liat, kemudian menyerahkannya kepada Yuli untuk menelan mentah-mentah. Terkejut, ternganga Yuli saat itu ketika mendapat perintah dari Mbah Surip untuk menelan jeruan perut ayam itu. Bagaimanapun, Yuli tidak akan sanggup untuk melakukan hal gila semacam itu. Le, hanya dengan cara ini yang bisa. Karena setelah kamu makan jeruan ini, kamu akan kembali ke waduk untuk masuk ke dimensi mereka untuk menyelamatkan kedua sukma temanmu. Hening sejenak, Yuli terdiam. Tertunduk seakan bingung untuk menjawab. Harus siap, Yul. Harus kuat. Di tanganmu masalah ini mau selesai atau malah panjang. Seketika wajah Yuli terangkat bagai pecutan panas kalimat yang diucapkan oleh Pak Waris. Tekadnya kembali menghentikan sekaligus menyelamatkan kedua temannya. Bismillah, aku bisa, Pak. Aku akan menyelamatkan mereka berdua dengan cara apapun, walaupun dengan memakan mentah-mentah, jeroan itu akan kulakukan," kata Yuli tegas. "Sekarang, makanlah," ujar Masuri, memerintahkan Yuli, untuk segera memakan jeroan ayam itu. Tak ingin berlama-lama menatap jeroan yang mulai menghitam, Yuli segera meraih lepek dan memasukkan jeroan itu ke dalam mulutnya. Sebentar tak ada yang aneh, tapi setelah lima tarikan nafas, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat, membuat Yuli mengejang dan mengeluarkan cairan kental merah keluar dari mulutnya. Tak sampai di situ saja, setelah tubuh Yuli mengejang, kini badannya seperti terangkat hingga mengambang di atas lantai beberapa senti, kemudian terhempas kembali ke bawah, membuat seketika Yuli tersadar dengan sendirinya. Yul, ini keris bawah dan simpanlah, karena nantinya kamu akan membutuhkan," ucap Basuri pelan. Namun, masih mampu didengar oleh Yuli dan yang lain. Dengan tangan gemetar, Yuli menerima keris pemberian Basuri itu. Seketika, tangannya merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga keris itu menghilang masuk ke dalam tubuh Yuli, membuatnya tercengang melihatnya. Antara percaya dan tidak, namun Yuli melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selesai ritual, Yuli diminta sejenak untuk mengistirahatkan tubuhnya. "Kamu istirahat sebentar ya, Yul. Tiga jam lagi kamu berangkat," ucap Basurip sekaligus mengakhiri ritual malam itu. Selesai mengucap, Basuri bangkit. Tak ketinggalan, tangannya meraih bangkai ayam yang kemudian akan ia kubur di halaman belakang. Selepas kepergian Basuri dan Pak Waris, Yuli beranjak membaringkan tubuh sembari menyelami pikirannya yang campur aduk. Ada siratan rasa rindu terhadap keluarganya di rumah, tapi kini tanggung jawabnya sangat menuntut untuk dirinya berpisah sementara. Satu jam sebelum keberangkatan, Yuli menyempatkan diri untuk mengambil makanan yang ada di atas meja dapur. Satu, dua suap nasi dan lauk akhirnya mampu membuat rasa laparnya terganti dengan tenaga. Hingga tak berapa lama, Yuli telah bersiap tanpa meninggalkan segala keperluan untuk menuju ke sebuah tempat yang bakal menjadi akhir untuk semuanya. Satu jam lebih perjalanan yang ditempuh Yuli kali ini. Meski tak ada gangguan apapun, tapi tetap saja kecemasan menghantui jiwanya. Apalagi saat mulai keluar dari perkampungan dan mulai masuk ke area proyek waduk, perasaan Yuli semakin was-was. Akhirnya, Yuli pun menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah gerbang. Yang menjadi batas antara lahan warga dan proyek, hingga tak beberapa lama setelah dirasa keberaniannya cukup kembali, Yuli kemudian menerobos masuk ke dalam. Anehnya, ketika Yuli sudah berada di area lahan proyek, dirinya melihat ada sebuah bangunan kecil yang menyerupai sebuah gubuk. Baru kali ini Yuli melihat ada bangunan lain berdiri di atas lahan proyek. Padahal, selama dia bekerja di sana, bangunan itu belum ada karena penasaran. Akhirnya, Yuli melangkah mendekat ke arah pintu dari bangunan itu. Setelah sekian detik menunggu, setelah Yuli mengetuk, disertai ucapan salam, pintu kayu itu berderit terbuka sepi dan gelap. Ketika Yuli, pandangannya tertuju ke dalam bangunan. Tak ada apapun dan siapapun, hanya gelap dan anyep mendampingi Yuli. Kali ini, ia berjalan masuk ke dalam gubuk. Sesekali langkahnya tertahan, kalah kabut putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Tapi dengan tekad yang bulat, Yuli tetap menembus dan melangkah. Hingga sampai di ujung gubuk paling belakang, di sana ia langsung disambut oleh sosok kakek tua yang berdiri membelakanginya. "Mau kemana, Nak?" ucap sosok kakek tua itu ketika menyadari Yuli sudah berada di belakangnya. Yuli tak langsung menjawab, ia diam seraya memikirkan siapa sosok yang sedang menghadangnya itu. Namun, tak lama ketika Yuli ingin menyauti terdahului oleh kakek itu. Pulanglah, Nak. Kamu itu dibohongi oleh dua orang tua itu selama ini. Mereka hanya memanfaatkan kamu. Tapi, kalau kamu masih ingin melanjutkan, silakan saja. Saya di sini hanya memberitahu kebenarannya. Dan lagi, untuk kedua temanmu itu mereka sudah tidak bisa lagi diselamatkan Ujar sosok kakek tua menjelaskan Terkejut Yuli setelah mendengar penjelasan dari sosok yang belum pernah dirinya temui Bingung antara mau percaya sama Pak Waris dan Mbak Surip Atau sosok yang ada di hadapannya ini Namun tak lama Setelah Yuli yakin jika sosok itu adalah jin yang menyerupai manusia Yuli lebih memilih untuk mempercayai Pak Waris dan Mbak Surip yang selama ini sudah membantunya. Kakek yang di hadapan Yuli kali ini membalikkan badan, menatap sayu ke arah Yuli, kemudian menepuk pundaknya seraya berucap. "Nah, Simba ini orang baik. Saya ingatkan lagi, pergilah sejauh mungkin sebelum terlambat." Dan kakek itu segera menghilang. Setelah selesai menyelesaikan kalimat bernada peringatan untuk Yuli, sepeninggalan si kakek itu Yuli hanya terdiam. Tapi sejurus kemudian Yuli melanjutkan langkahnya untuk masuk lebih dalam ke dalam gubuk itu. Sampai dia sam, sampai dia di belakang gubuk di halaman belakang gubuk ya. Yuli menghentikan langkahnya lagi. Di sana ia disambut lagi oleh beberapa sosok yang duduk bersimpuh merinti. Tiba-tiba saja bangkit dan menatapnya dengan tatapan sayu. Yuli tak mau menanggapi. Ia melanjutkan kembali langkahnya. Yuli terhenyak. Setiap kali dirinya melewati sosok yang sedang merinti Sosok itu bangkit dan mengikutinya dari belakang Seolah bagai seorang pemandu Semakin masuk ke dalam, semakin banyak sosok beragam wujud Yang menyerik, mengikuti langkahnya Sesampainya Yuli di paling ujung, tepatnya di batas lahan dan waduk Yuli menghentikan langkahnya Sama halnya dengan puluhan sosok yang sudah mengikutinya di belakang Ikut berhenti Yuli meloleh Mereka serentak melolong Mengejutkan Yuli sampai harus surut mundur dua langkah Aroma busuk bercampur barus ketika menyusup memenuhi rongga hidungnya manakala belum reda keterkejutannya. Tiba-tiba dari bawah arah waduk muncul kabut putih yang tebal, dengan tertati menahan takut Yuli tetap melangkah turun mendekat ke arah waduk itu. Dia mendekat ke tiang pondasi paling besar Tangannya yang gemetar bergegas mengeluarkan botol yang dari tadi ia bawa dari rumah Membuka tutupnya kemudian menyirim, menyiramkannya tepat pada gundukan tanah yang sebelumnya Yuli tandai Ketika ia mengambil sebuah kendi Namun baru saja ia buka tutup botol pertamanya dan hendak menyiramkannya Samar-samar mata Yuli melihat seraut wajah lelaki tepat di hadapannya Mata dan wajah itu melotot tajam Jidik nyeri seketika menyebar ke seluruh tubuh Yuli Namun belum sempat membuncah Yuli menunduk dan mengingat pesan dari Pak Wari serta Mbak Surip Buru-buru tangannya menyiramkan air dalam botol itu Saat itu Yuli mengabaikan suara geraman di belakangnya Serta seringaian yang tatapan menyalang dari wajah yang masih terus berada di depannya Selesai menyiramkan air, Yuli segera beranjak dan melangkah ke arah tiang pondasi yang lain Tak terkejut lagi dengan puluhan sosok yang masih berdiri di antara batu geragal Tengah mengawasi Tapi tak lama kemudian Yuli akhirnya mundur dan menyandarkan tubuh di batu geragal saat puluhan sosok itu melayang dan meloncat mendekat ke arahnya. Geraman, tawa, dan cekikikan mengiringi suasana Yuli malam itu. Mereka mengerubung dan mengelilingi dan saling berebut mendekat sebelum satu pekikan melolong membuyarkan puluhan sosok-sosok itu. Sesaat hening setelah lengkingan sempat mewarnai area waduk. Kala Yuli yang tiba-tiba saja mendengar ada suara tabuhan gamelan muncul beriring lantunan tembang yang Yuli sendiri tidak tahu artinya apa. Secara bersamaan sosok bertanduk itu pun muncul. Kali ini wajah sosok bertanduk yang pernah Yuli lihat nampak marah. Sorot matanya tajam tetapi bukan menatap pada Yuli melainkan pada sosok lelaki yang tengah terbaring di atas sebuah ranjang. Sedangkan sang lelaki hanya bisa terbungkam, wajahnya pucat, nyalinya menciut. Tetapi segera sosok itu meraih leher sang lelaki untuk mencekiknya dari bibir dan hidungnya, tersembur darah merah. Saat itu juga, sang lelaki menoleh ke arah Yuli. Begitu terkejutnya Yuli ketika melihat wajah sang lelaki yang sangat ia kenal. Lelaki itu merontah meminta tolong kepada Yuli Namun saat itu bagaikan tubuhnya kaku tak bisa bergerak Hanya bisa menyaksikan Tolong aku Yul Tolong Ucap lelaki yang dirinya tahu kalau itu adalah Cahyo Dia sedang meminta tolong kepada Yuli Tak hanya itu, ceritanya pun langsung melengking ketika kuku-kuku tajam sosok bertandu itu merobek perut Cahyo hingga membelah menjadi dua bagian. Dengan cepat, sosok itu menghamburkan jeruan dalam tubuh Cahyo dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang sudah membuka lebar, yang diakhiri dengan tawa menggelegar. Tak ada rasa iba dan kasihan, ia kemudian tersenyum, tergelak, menatapi ceceran jeruan yang berhamburan keluar itu. Tak sampai hitungan menit, nyawa Cahyo melayang. Saat itu juga, sosok bertanduk itu menari, mengitari tubuh Cahyo yang tergenangi darahnya sendiri. Matanya menatap lurus seolah bersukaria melihat nafasnya yang sudah tersengal. Hingga tabuhan gong menjadi penutup atas kejadian itu, dan bersamaan dengan menghilangnya sosok bertanduk. Meninggalkan tubuh terkoyak, Cahyo tepat saat itu. Tubuh Yuli menunduk dan memejamkan matanya. Rasa takutnya luar biasa ketika harus melihat semua adegan kematian temannya yang menjadi tumbal sebuah proyek. Tak berapa lama, Yuli merasakan tubuhnya seperti melayang, terhempas, dan terguling di atas tanah bebatuan. Yuli terpengong ketika menatap lahan yang begitu luas Dengan banyak batu geragal yang besar Seperti orang gila Yuli tiba-tiba saja tertawa sendiri Yang tanpa ia sadari air matanya mulai membasahi pipi Ia menangis bukan karena takut Melainkan kejadian yang ia lihat barusan nampak seperti nyata Yul, bangun Ayo segera selesaikan semuanya Waktumu nggak banyak satu bisikan kembali Yuli dengar dari suara Mbak Surip Dia pun bangkit Setapak demi setapak kaki Yuli menyusuri area waduk Suara gemerasak dari telapak kakinya yang bersentuhan dengan kerikil Berpacu bersama gemuruh dalam dada Saat tahu dirinya bakal melewati puluhan sosok menyeramkan yang sudah menampakkan wujud di depannya Wajah sosok-sosok itu tak mampu ia kenali wajah dan tubuhnya yang sudah tak utuh banyak yang hilang. Aroma amis darah tercium sangat menyengat kala Yuli mulai melewati satu persatu sosok yang berjejer mematung itu. Dengusan dan rintihan. Tak lama kemudian ramai menyusup telinganya. Saat lambaian tangan tak sempurna milik sosok yang telah terlewati akan dirinya abaikan tak lebih 50 meter di depan atau setelah melewati tiang pondasi pertama, Yuli berhenti kala mendengar suara sapaan menyebut namanya dari belakang. Sejenak ia ragu antara menoleh dan mengabaikannya. Di saat itu juga suara panggilan semakin jelas, bahkan kini teramat begitu dekat. Hampir saja Yuli tak dapat membendung keinginan untuk menyambut sapaan itu. Namun, sebelum terjadi satu suara menyentak, menyadarkan jika bahaya yang menantinya di belakang, Yuli akhirnya terus melangkah maju, membiarkan suara panggilan yang mulai berubah menjadi tawa melengking, bersautan memenuhi gendang telinganya. Sesampainya ia di depan sebuah pilar tinggi sebagai pondasi kedua Tetesan air menyambutnya Tak lama gemerincing lonceng berbenturan menandai kemunculan satu sosok di sudut kanan Tepat di samping pilar Ada ketakutan tersendiri dalam diri Yuli saat itu Saat dimana ia melihat sosok lelaki terbaring di atas ranjang Sepintas Yuli hanya melihat sosok itu meringis mengiba Tak ada luka, tak ada goresan pada tubuhnya Tapi ketika pandangannya semakin jelas Teralihkan pada bagian perut Lelehan darah mengucur dari lubang perut yang terbuka lebar itu Tubuh Yuli Seketika ikut bergetar Kedua kakinya mulai goyah manakala sosok itu menjerit meronta ingin bangkit namun, tertahan oleh rasa sakit di perutnya, kepala tertunduk saat kakinya mulai melangkah mendekati ke arah pilar. Sesampainya sebentar, ia melirik ke arah lelaki yang masih meronta itu. Namun, sosok itu telah hilang. Dengan cepat, ia membuka botol kedua dan menyiramkan airnya ke sekeliling pilar. Tolong, aku, Yul. Liri bersayup memelas suara dari belakang Yuli, membuatnya ingin menoleh. Namun, urung sadar jika suara itu bisa membuatnya celaka. Lagi-lagi Yuli tertunduk, memejamkan mata, tak peduli lagi dengan tetesan keringat dari wajahnya yang mulai mengucur deras. Sampai beberapa kali, suara itu masih terngiang dan akhirnya menghilang. Memantapkan batin Yuli untuk bangkit dan melanjutkan ke pilar selanjutnya, yang ketiga, selangkah Yuli menjejak sapuan angin kencang menghantam wajahnya. Sesaat Yuli pun terperangah, mendapati di depannya bukanlah sebuah pilar waduk, melainkan lahan yang sangat luas, dan di hadapannya kini ada sebuah lubang yang besar. Tak hanya itu saja. Di belakang dan di depannya yang berjarak tak lebih dari 10 meteran terdapat lubang besar yang dalam. Awalnya Yuli melihat banyak aktivitas dari beberapa orang di lahan itu. Namun lambat laun suasana berubah menegang dan mencekam kala sebuah suara keras bernada perintah masuk ke dalam telinganya. Matikan lampunya. Gelap. Seketika suasana yang awalnya terang menjadi gelap, dan walaupun waktu itu sore hari, tapi bagi orang-orang yang sedang menggali di sebuah lubang tak mampu melihat dengan jelas. Yuli kemudian mencari asal suara perintah itu. Kali ini, Yuli dengan jelas melihat gambaran peristiwa di mana banyak pekerja yang dijadikan tumbal dalam sebuah proyek waduk itu. Tak hanya satu, melainkan puluhan nyawa pekerja tertimbun dalam sebuah lubang yang bakal menjadi lubang pilar pondasi. Waduk peristiwa itu segera saja disambut auman panjang dari sosok bertanduk yang baru saja muncul. Di saat bersamaan, Yuli yang masih berdiri kaku tersadarkan oleh satu suara keras yang masuk di telinganya hingga tak lama. Hembusan angin dingin menerpa wajah Yuli, membuatnya terlena dan sebentar tertidur karena tubuh lelahnya. Tak sampai 10 menit Yuli terbangun. Kali ini matanya tak lepas menatapi tembok yang terbuat dari jajaran puluhan kepala, kaki serta potongan tangan. Yul, ayo cepat. Waktunya nggak banyak. Sebentar lagi subuh. Kalau sampai kamu terlambat, semuanya akan sia-sia. Kali ini Yuli tersentak mendengar seruan yang sedikit keras dari Mbak Surip Suara memelas dari potongan kepala kembali membuat jantung Yuli seakan berhenti Sesekali matanya melirik melihat darah mengalir dari bola mata dengan wajah meringis menahan sakit Namun Yuli tetap meneruskan langkahnya menunduk dan mengeraskan kepalan tangannya masih mencoba untuk kuat sampai persis di depan pilar keempat Yuli berhenti sejenak demi mendengar sebuah bisikan liri Namun tegas yang tiba-tiba menyusup di telinganya Jangan menoleh ke belakang Tapi Yuli menuruti suara tua dari Mbak Surip Apalagi saat itu ia merasakan betul jika di belakang tubuhnya seperti ada puluhan sosok Hampir saja Yuli tak mampu membuka tutup botol keempat. Bukan karena berat, tapi karena getaran hebat mendera sekujur badan Yuli. Ketika beralih ke pilar kelima, saat setelah menuangkan air ke sekeliling pilar, satu hembusan panas tiba-tiba menerpa wajahnya. Namun setelah ditunggu beberapa saat, tak ada apapun. Hening. Setibanya di tengah, atau sekitar 20 meter dari tangga akses untuk naik Yuli jatuh tersimpu Dia ketakutan Di sebuah palang melintang tergantung sosok tubuh lelaki dengan sebuah tali Matanya melotot, lidahnya menjulur Dan ketika pandangannya mengarah ke atas Lagi-lagi ia harus mendapat pemandangan lelaki tua yang tergantung Yuli berteriak ketakutan Sosok yang paling Yuli kenal adalah Mbak Surip kini terpampang jelas di depan matanya. Kakek tua itu tergantung. Sudah saatnya. Saya ambil nyawamu tua bangka. Ucap geram dari sosok yang entah sejak kapan datangnya. Yang kini sedang mencengkram leher dari Mbak Surip. Selang beberapa detik, Sosok bertanduk itu kembali mengempaskan tubuh Mbak Surip, namun sudah dalam keadaan tak utuh. Jajaran darah dan beberapa sisi isi dalam perut terberserakan, mengotori tanah bebatuan. Suasana sebentar tenang, wujud menyeramkan dari sosok bertanduk itu pun memudar. Berubah menjadi laki tua, berkemeja coklat dan celana coklat. Walaupun tubuhnya sudah tak utuh, tapi Mbak Surip masih mampu untuk melontarkan kalimat yang mampu membuat wajah lelaki itu menahan amarahnya. Saya yang lebih tahu dari semua ini. Kamu harus tahu itu, Mus. Saud Mbak Surip tegas dan bergetar. Sampean sudah tidak ada gunanya, Mbah. Walaupun sampean tahu semuanya, tapi kematianmu sekarang sudah mudah bagiku timpal sosok lelaki yang dipanggilnya Mus oleh Mbak Surip. Kurang ajar. Baru saja Mbak Surip berteriak marah. Tiba-tiba saja kilatan merah menghadangnya, seutas tali bekas untuk menggantung Mbak Surip melilit kembali lehernya. Mbak Surip pun meronta-ronta. Matanya melotot. Yuli segera menyekah keringat di wajahnya. Ia sadar jika itu adalah gambaran kematian dari Mbak Surip. Ia segera bangkit tapi kakinya masih terasa berat untuk berlari Dadanya bergumuruh hebat Tempat di mana telah dipenuhi sosok mengerikan yang melampai padanya Yuli tak mau lagi melihat sosok Mbak Surip yang tergantung Tak ingin lagi ia melihat Mbak Surip yang mati mengenaskan Tak sanggup lagi mendengar teriakan minta tolong dari puluhan mayat yang tertanam dalam tubuh pilar pondasi itu tapi baginya yang dirasa sakit itu ada dorongan begitu kencang mengempas tubuhnya hingga terhenyak di, laha, di lahan yang luas area waduk. Pak, Pak Waris. Yuli terus berteriak memanggil nama Pak Waris. Nyalinya yang masih ciut semakin menipis saat tahu hanya gelap di sekelilingnya. Walaupun ia masih di area waduk tapi Yuli terus saja meneriakan nama Pak Waris untuk meminta tolong. Perlahan, ia paksa tubuhnya untuk berdiri. Tak ada semilir angin, bahkan sangat dirasa begitu hampa. Tempat yang dirinya kira adalah tempat awal ia datangi, hingga ratusan langkah Yuli lalui, namun ia juga tak sampai. Dan akhirnya, setelah itu, sedikit langkah ia sampai pada benteng seng yang menjadi batas antara area waduk dan lahan warga. Rasa lelah kembali menderanya, dan di samping merasai aneh, ada yang tidak beres dengan tempat itu. Yuli berhenti dan mengatur ritme nafasnya. Yul, masih satu lagi usahamu agar semuanya bisa berakhir bongkar pasak jagor yang tertanam di belakang bangunan kantor. Sekarang lenah mengikuti jalan setapak yang ada di depanmu. Jangan kamu perhatikan apapun yang kamu temui. Jangan berhenti, jangan mampir. Dia berpikir sejenak akhirnya Yuli mengikuti bisikan yang menuntunnya itu. Sesampainya Yuli di tengah-tengah kerumunan, satu suara menghentak Memberi perintah, seketika semua orang yang ada di sana membubarkan diri untuk melanjutkan gawainya. Tak lama, Yuli segera berlari ke arah belakang bangunan itu. Hingga tubuhnya yang semakin lemas, ia memilih untuk menyandarkan punggungnya di tembok bangunan. Sampai tak lama, ia menemukan sebuah batu besar sebesar kepala orang dewasa yang tergeletak di samping gudukan itu. Yuli bongkar. Yuli bangkit, mencoba untuk memindahkan batu itu dan menggalinya. Tak lebih dari satu meter galian ia menemukan bungkusan warna hitam. Diambilah bungkusan itu. Setelah itu dibuka. Setelah Yuli naik ke atas, namun sebelum ia membuka ada satu bisikan yang kembali menusuk gendang telinganya. Jangan dibuka. Bawa bungkusannya dan keluar dari tempat itu. Tersentak Yuli mau tak mau. Harus bergegas keluar dari bangunan itu, puluhan bahkan ratusan meter ia berlari tanpa menoleh ke belakang dan memperhatikan sekeliling. Hingga sampailah dia pada jalan yang bercabang, barulah Yuli menyudahi gerak cepat kakinya. Sebentar, ia berjongkok mengatur nafas dan degup jantungnya. Setelah dirasa cukup, Yuli kembali bangkit dan kepanikan seketika menyusup pikirannya tak tahu lagi arah yang harus ia ambil Sementara sekelilingnya tertutupi oleh kabut tebal Sebentar kemudian ada suara gamelan Tak terkecuali Yuli, kepalanya ikut tertunduk perlahan bersimpu Duduk di antara puluhan laki tua yang lebih dulu duduk Entah sejak kapan tiba-tiba saja Yuli mendapati dirinya ada di depan sebuah bangunan limasan Yang di dalamnya ada sebuah pentas gamelan Beberapa detik berlalu, suasana sejenak hening, kemudian kepala tertunduk hormat. Sampai Yuli terkejut setelah melihat apa yang ia bawa. Tubuh dari temannya yang sudah tak berdaya, Agus dicengkeram kuat oleh sosok itu. Tak lama, sosok itu mengangkat tubuh Agus. Sebelum tangan kanannya merobek perut Agus, satu bisikan menghentak kendang telinga Yuli. Bakar pasak Jakur itu cepat! seakan tersengat listrik. Yuli dengan segera ia berlari melewati puluhan sosok yang sedang bersimpu itu menuju sebuah obor yang tertempel ter ter di salah satu pilar limasan. Tak butuh waktu lama. Bungkusan hitam yang di dalamnya berisi pasak jagor itu terbakar. Apinya meluap-luap hingga mampu membakar bangunan limasan. Sedangkan sosok bertanduk itu terlihat terkejut. Beraninya kamu menghancurkan istanaku! Geram penuh amarah, sosok itu bertanduk. Sosok bertanduk itu, ya, mungkin ya, sosok bertanduk itu mengarah ke arah Yuli dan masih berdiri. Kemudian, satu persatu atap limasan berguguran. Yuli tersentak keluar, ia kemudian dengan cepat berlari mundur, menjauhi bangunan limasan itu. Seketika itu juga, suasana menjadi gelap dan sunyi yang ada hanyalah kabut berseliweran. Sebentar diam, kemudian memalingkan wajah beradu pandang dengan beberapa sosok yang berada di belakangnya. Mendekat ke arah kerumunan orang yang sedang menyaksikan waduk itu roboh sepenuhnya. Tubuh Yuli mematung seakan tidak percaya. Runtuhan dari waduk itu menyebabkan sorakan teriak bersuka cita dari warga yang melihatnya. Ternyata hampir semua masyarakat yang tinggal di sini sudah tahu akan tumbal yang berasal dari waduk itu. 30 menit kemudian, beberapa alat berat, ambulan, pemadam kebakaran, truk tiba di tempat itu. Semakin deras membuat tubuh Yuli basah kuyup, meredakan asap dari bangunan yang roboh akibat hujan yang lebat. Yuli menengadahkan kepalanya ke atas menyambut air hujan. Tanah tempatnya berpijak seakan berputar, serta hanya hitam-hitam semakin pekat menghitam. Tubuhnya roboh dengan ulasan senyum mengumbang. Waktu berputar hingga sampai di hari itu, hari di mana Yuli tersadarkan setelah tiga hari dua malam pingsan. Yuli tersadar ketika suara Pak Waris mencoba membangunkannya. "Lupa, saya di mana? Kamu di rumah Bapak Yul." Suara itu berasal dari sosok Pak Widodo yang duduk di sebelah Pak Waris. Pak Wid, alhamdulillah. Kamu sudah sadar, Yul? Semua sudah selesai, Yul. Saut Pak Waris. Nafasnya lega. Hingga sejenak Yuli terdiam mendengar suara lantunan bacaan tahlil yang tak jauh dari kamarnya. Manakala Pak Waris memberitahu jika Mbak Surip telah dua hari dimakamkan. Sejak saat itu juga memori ingatannya memutar semua kejadian yang telah ia lalui Rasa takut, tegang, dan sakit Sangat tak ingin dirinya ulangi Yuli masih terus berdiam diri di dalam kamar Tak tertarik dengan suara riuh para tetangga yang telah selesai berdoa Melihat kehadiran Yuli Semua terdiam dan hanya menatap datar Agus sama Cahyo di mana Pak? Tanya Yuli setelah ikut duduk. Mereka lagi di rumah Mbak Waris, lagi dirawat Yul. Mendengar itu Yuli hanya manggut-manggut. Namun Yuli lebih memilih untuk ke rumah Pak Waris guna memastikan Agus dan Cahyo baik-baik saja. Ayo masuk Yul, itu Cahyo dan Agus sudah makan. Ucap Pak Waris. Air mata Yuli menetes menandakan rasa bersyukurnya bertemu dengan kedua temannya. Agus dan Cahaya menoleh kemudian bangkit dari duduknya berlari menghambur ke arah Yuli yang sedang berdiri tersenyum. Mereka saling berpelukan. Tapi tak lama setelah itu ketika mereka masih berpelukan, Cahaya membisik di telinga Yuli. Pasak jagorku mana Yul? Diikuti dengan senyum tersungging di bibir Cahyo. Selesai. Oke, akhirnya selesai bab keempat dari Waduk Jagal ya Karya Mas Pias Notonegoro Atau Mas Kalong Jadi memang setiap bangunan yang kita tahu Pasti ada tumbalnya ya Tapi ya, nggak mesti ada juga Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.